Gerakan apa ni? Tak pernah nampak pun. Jalan, jalan. Ish, peliknya. Kaki dia bergerak. Tangan dia bergerak. Ish. Alamak. Eh, ini dia buat pergerakan apa pula ni? Peliknya. Tak pernah tengoklah sebelum ni pergerakan ni. Macam mana nak buat? Apa nama pergerakan ni? Eh, ini kena tanya cikgu ni. Tanya cikgu lah. Cikgu Fandi. Cikgu. Cikgu Fandi. Cikgu. Cikgu. Slot Prasekolah bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang sangat menarik, iaitu perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan, khas untuk murid-murid prasekolah. Dan kita akan belajar tajuknya Jom Cuba Pergerakan Lokomotor. Dan bersama dengan kita hari ini seorang guru yang sangat ceria, kita ada cikgu Afiq Afandi. Hai, hai Mira. Sihat tak Mira? Saya sihat cikgu. Cikgu macam mana, sihat? Alhamdulillah sihat. Hari ini saya memang sangat bersemangat ni nak laksanakan aktiviti dengan anak-anak murid dekat rumah sana. Cikgu, bila sebut tentang aktiviti kan cikgu, tadi Mira teroponglah. Mira teropong, Mira tengok cikgu buat pergerakan, cikgu angkat tangan, cikgu angkat kaki, melompat dan lain-lain semua tu. Apa nama pergerakan tu cikgu? Oh, itulah yang kita nak belajar hari ini. Sebab okey. Baiklah, kan kita setiap hari kita bergerak. Kita bergerak ke depan, kita bergerak ke belakang, ke kiri, ke kanan dan ke mana-mana sajalah kita bergerak. Kadang-kadang kita melompat ke atas. Betul tak Mira? Betul cikgu. Jadi terdapat macam-macam jenis pergerakan. Untuk hari ini kita nak belajar pergerakan lokomotor. Pergerakan lokomotor. Baiklah. Kalau dah diberi nama iaitu pergerakan lokomotor, mesti cikgu Afi nak terangkan apa pergerakan lokomotor tu. Ya, betul. Kalau ada pergerakan lokomotor, ada juga pergerakan yang bukan lokomotor. Jadi kita nak belajar hari ini 6 jenis pergerakan lokomotor. Jom kita tengok sama-sama, boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, jom kita tengok. Yang pertama ialah pergerakan. Cikgu ada, kalau nampak dekat cikgu punya skrin kan, ada ramai ni rakan-rakan awak ni. Awak nampak ada pakai baju hijau, baju merah, baju warna biru ada, warna ungu pun ada. Jadi kita nak teka satu persatu apa yang sedang dilakukan. Kita tengok yang pertama yang dibulatkan tu. Yang kita dah bulatkan tu kan. Kawan awak tengah buat apa tu awak rasa? Mira. Mira tengok dia angkat kaki. Kalau angkat kaki ni berjalan kot cikgu. Betul. Jadi pergerakan lokomotor yang pertama kita belajar hari ini ialah berjalan. Cuba Mira jalan sikit Mira. Berjalan. 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 Macam itulah kita berjalan. Okey, kita berjalan ke depan boleh, berjalan ke belakang pun boleh. Itu ialah pergerakan berjalan. Mestilah kita tahu kan pergerakan berjalan ke depan dan berjalan ke belakang. Kita tengok yang seterusnya pula. Yang ni pun dia angkat kaki juga Mira. Yang ni pun sama juga. Tapi yang ni dia lebih laju lagi. Dia lebih laju lagi, kita namakan dia pergerakan apa Mira? Mira rasa. Kalau dia lebih laju kan cikgu, bukan saja dia angkat kaki, tapi tangan dia pun bergerak juga. Betul, tangan dia pun. Tangan dia. Macam ni. Macam ni, macam ni kan. Kalau macam ni mesti dia nak berlari. Betul, dia berlari. Berlari sangat laju. Itulah yang kedua. Seterusnya tengok yang ketiga pula. Yang ini dia guna, tadi dua-dua berlari, berjalan, kita guna dua kaki. Yang ini dia hanya gunakan satu kaki saja. Pernah tengok bangau kan? Bangau, kadang-kadang dia berdiri sebelah kaki kan? Yang ini kita namakan pergerakan melompat sebelah kaki. Lompat. Tak kisahlah guna kaki kiri atau kaki kanan pun tak ada masalah. Inilah pergerakan namakan melompat sebelah kaki. Seterusnya kita tengok Mira yang seterusnya lagi. Yang ini pula, yang ni waktu kita gembira. Kalau kita gembira kita akan buat pergerakan ni macam la 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 la. Kita akan berskip. Itu nama dia berskip, pergerakan berskip kan. Dia macam gembira, sangat gembira. Itulah pergerakan yang keempat. Kita pergi pergerakan yang kelima pula Mira. Okey, cuba Mira tengok pergerakan apa dia buat. Yang ni tadi yang Mira tanya cikgu, tangan-tangan tu semua tadi.
Ha, yang cikgu buat tangan macam tu kan. Buat ini bukan cikgu menari zafin ke apa ni? Tapi cikgu membuat pergerakan menggelongsor Cikgu tunjuk dia menggelongsor ialah okey, kita nak bergerak macam ketam. Dia ke tepi ke tepi, ke kiri atau ke kanan. Kita ke sini atau kita ke sini. Inilah pergerakan yang kita namakan sebagai pergerakan menggelongsor. Menggelongsor macam ketamlah. Tapi ketam dia macam tu kan, tapi kita nak menggelongsor. Kita nak menggelongsor, okey. Dan yang terakhir Mira, yang nombor 6, yang keenam, pergerakan yang keenam ialah apa Mira rasa? Pergerakan yang keenam ni boleh tak Cikgu Afiq tunjukkan pergerakannya bagaimana terlebih dahulu? Okey, pergerakan dia macam ni. Dia macam haiwan kuda. Macam haiwan kuda. Okey, kalau macam ni cikgu, daripada gerakan kaki dan juga tangan, Mira rasa nama gerakan ni ialah mencongklak. Betul. Yeay. Wah, baguslah Mira. Mira dah tahu dah pergerakan ni. Kalau Mira dah tahu, cikgu ada aktiviti yang menarik untuk Mira lepas ni. Wah, ada aktiviti menariklah lepas ni kawan-kawan. Kalau macam tu kita berhenti berehat terlebih dahulu cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Berskip, berskip, mencongklang, mencongklang, menggelongsor, menggelongsor. KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot prasekolah di Didik TV KPM di mana hari ini kita akan belajar tentang perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan dan tajuknya ialah jom cuba pergerakan lokomotor. Baiklah Cikgu Afiq, tadi cikgu kata banyak kita nak lakukan aktiviti ni dan di segmen ini apa aktiviti yang cikgu nak lakukan bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan yang sedang menonton di rumah? Silakan cikgu. Betul Mira. Tadi cikgu dah janji kan kita nak laksanakan aktiviti yang sangat menarik. Kalau Mira nampak apa yang ke sebelah cikgu ni? Saya nampak cikgu ada dadu lah cikgu. Ya, betul. Ada banyak sebenarnya. Tapi yang ini yang kita nak gunakan. Kalau Mira tengok dadu yang cikgu pegang ni, Mira ada nampak dia ada pelbagai warna kan? Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna macam-macam warnalah kan kat sini kan? Nampak dia ada perkataan dia juga. Jadi 6 permukaan dadu ni mewakili 6 jenis pergerakan. 6 jenis pergerakan. Jadi kita akan sama-sama golekkan dadu ni nanti dan kita tengok apa contohnya kan. Mira dapat berjalan. Jadi Mira kenalah tunjukkan pergerakan berjalan tersebut. Betul ke tak Mira buat pergerakan yang berjalan? Mana tahu tiba-tiba Mira mencongklang pula. Dah salah dah tu kan. Jadi kita nak belajar satu persatu. Okey, Mira dah sedia belum? Sedia cikgu. Betul Mira dah bersedia? Sedia, betul. Okey, tapi cikgu mulakan dulu boleh? Silakan cikgu. Cikgu tunjukkan dulu macam macam mana kita nak bermain permainan dadu lokomotor ni. Jadi cikgu akan golekkan dadu tu. Dan cikgu dapat apa tu? Cikgu dapat berlari. Berlari. Jadi cikgu akan berlari. Lari. Betul tak itu pergerakan berlari murid-murid kat rumah? Betul tak? Betul. Yeay. Cikgu bagi tepukan untuk diri cikgu sendiri. Tanya cikgu. Okey, sekarang kita bagi giliran Mira pula. Okey, Mira pula cuba cikgu ya. Okey, boleh Mira? Boleh. Baiklah kawan-kawan, kita tengok apa yang Mira dapat. Mira baling dadu ni ya cikgu. Boleh. 1, 2, 3. Alamak. Mira dapat menggelongsor. Menggelongsor. Macam mana Mira pergerakan menggelongsor tu Mira? Pergerakan menggelongsor tadi Cikgu Afiq dah terangkan dah. Betul. Pergerakan menggelongsor. Macam ni cikgu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul tak cikgu? Betul. Bagi tu kan Mira. Yeay. Well done. Betul.
menggelongsor dia perlahan-lahan boleh. Kalau nak laju-laju pun boleh, Mira. Hmm. Macam kalau kita nak tahan bola ke, kalau kita penjaga gol kan, kalau kita main bola sepak kan, penjaga gol, kita sentiasa akan tengok bola dan kita akan menggelongsor ke kiri dan ke kanan untuk dapatkan bola tu. Ha. Wow. Jadi itulah pergerakan menggelongsor. Ha. Kan? Cepat atau lambat tak kisah, asalkan dia pergerakan yang ke kiri dan ke kanan. Ha. Jadi sekarang giliran siapa, Mira? Giliran cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah cikgu pula. Cikgu akan ambil. Cuba lagi. Ha. Warna kuning, Mira. Warna kuning, warna cikgu. Warna kuning, dia tulis dekat situ, melompat sebelah kaki. Hmm. Ha, tadi ni macam haiwan apa tadi cikgu kata kalau dia satu kaki je time dia tidur? Ha, kalau dia satu kaki je masa dia tidur ialah bangau. Betul lah. Jadi sekarang cikgu tak jadi bangau lah, cikgu jadi cikgu lah. Ya. Okay. Sebab cikgu nak melompat. Ah, bangau tak melompat. Okey, jadi cikgu gunakan kaki kanan, cikgu angkatkan kaki kiri dan cikgu akan melompat sebelah kaki. Lompat. 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 Lompat lagi. Lompat. Lompat dan lompat. Pasti cikgu pusing. Cikgu akan lompat. Cikgu lompat dan lompat. Lompat. Ha. Bukan belah kanan saja, boleh juga gunakan kaki sebelah kiri. Boleh cikgu tunjuk lagi sekali? Boleh. Boleh. Cikgu silakan. Okey, cikgu lompat. Lompat. Lompat, lompat dan cikgu pusing. Lompat, lompat, lompat. Ha. Jadi itulah pergerakan melompat sebelah kaki. Amira cuba jugalah cikgu. Boleh. Boleh, boleh, Amira. Boleh, boleh. Amira cuba tunjukkan. Kaki. Satu, dua, tiga. Lompat, lompat, lompat ke belakang. Lompat, lompat, lompat. Wah, wow, bagus Amira. Bagus. Ha, pandai Amira melompat. Mesti waktu kecil-kecil Amira selalu main tali skipping, betul tak? Ha, tali skipping. Kita pun ada pergerakan yang menggunakan tali skipping kan, ya, cikgu? Ya, betul. Ha, dia pun boleh menggunakan sebelah kaki juga. Ha, tapi kita tengok siapa yang dapat dadu yang menunjukkan pergerakan berskip. Kita tengok. Okay. Jadi, Amira. Saya, cikgu. Tadi cikgu dah. Baik, saya izin saya, cikgu. Okay. Baik, kita tengok. Kita cuba baling dadu ni. Okay. Berskip, berskip. Siapa yang kena? Ah, dah ada menggelongsor. Tadi Mira dah menggelongsor dah. Okey, cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Kita cuba dapatkan. Ah, dapatkan yang kita belum lagi. Kita cuba. Satu, dua, tiga. Menggelongsor lagi. Mira memang suka menggelongsor ni, Mira. Saya cuba lagi sekali, cikgu. Satu, boleh. Dua, tiga. Mencongklang. Mungkin cikgu boleh cuba, cikgu. Ini baru. Okey, cikgu cuba. Okey, cikgu cuba yang kita belum lah. Yang kita belum. Yang kita belum. Cikgu dah dapat lagi. Kenapa dadu dia macam suruh cikgu buat banyak kali? Dia suka suruh cikgu buat banyak kali. Kita cuba. Berjalan. Tadi kita berjalan ke belum, Mira? Kita belum berjalan, cikgu. Kita belum berjalan. Belum. Jadi kalau cikgu tunjukkan berjalan boleh? Boleh. Tadi cikgu tunjuk berlari, cikgu. Ah, kan? Tadi cikgu dah berlari dah, sekarang cikgu nak berjalan pula. Berjalan ni adalah pergerakan yang kita buat setiap hari. Kita berjalan pergi sekolah, kita berjalan pergi kedai, kita berjalan pergi kantin. Ha, dan sekarang kita berjalanlah macam berjalan-jalan dekat shopping mall. Berjalan. Sebab pergerakan berjalan ni dia adalah pergerakan yang lebih perlahan berbanding berlari. Ha, sama juga kita mesti menggunakan tubuh badan yang sama, kita gunakan kaki untuk melangkah ke depan atau ke belakang, cuma dia punya kelajuan dia berbeza. Betul. Dia berlari laju. Kalau kita berjalan seperti biasa. Ha, kita jalan ke belakang. Dengan kelajuan yang biasalah kan, cikgu? Ya, betul. Berjalan biasa saja. Betul tu. Dan cikgu, kalau kita nak berjalan terutama sekali untuk adik-adik untuk perkembangan fizikal mereka, bila mereka berjalan, mereka kena tegakkan bahu mereka kan, cikgu? Betul. Jangan menunduk ke bawah macam ni kan, cikgu? Ya, betul. Kita kena sebenarnya dia lebih selesa kalau kita berjalan. Macam tu tegak. Macam model lah cikgu. Jadi kita tak nak kita jalan membungkuk macam tu kan, sebab dia menunjukkan juga keyakinan diri kita. Jadi kita kena bahu kita straight dan kita berjalan macam biasa. Baiklah. Itu untuk berjalan. Dan seterusnya cikgu. Saya cuba cikgu. Mira lah cuba. Okey. Yang seterusnya. Satu, dua, tiga. Ini sudah, melompat cikgu. Sebelah kaki. Cik, Mira cuba lagi? Cikgu. Okey, cikgu cuba. Okey, jom kita cuba. Berjalan sudah. Berjalan sudah. Sudah. Okey, susah nak dapat yang lain-lain ni. Mencongklang belum, cikgu? Mencongklang belum lagi? Belum lagi. Okey, baiklah cikgu tunjukkan boleh, Mira. Mira nak cuba. Cikgu cuba dulu. Cikgu cuba dulu eh. Okey, cikgu cuba. Okey. Mencongklang ni pergerakan dia sama macam pergerakan haiwan yang bernama
dah. Ha. Macam mana kuda? Kuda dah berjalan gedeguk, 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 gedeguk. Macam tu kan? Ha. Jadi kita bersama. Kaki dia pun hanya kaki sebelah ni yang berhadapan. Kaki ni dia tak ada bergerak sampai ke depan juga. Kalau dia ke depan, kita akan berjalan. Betul. Tapi yang ni dia mencongklang. Ha. Mencongklang ni dia akan... Oh. Ha. Nampak tak? Dia macam bunyi... Kuda berjalan kan? Betul tak? Betul. Ini adalah pergerakan yang mencongklang. Macam tu. Okey, kita cuba lagi. Cukup pusing. Tu okey tu. Boleh. Betul tu. Betul. Cuba Mira, cuba lagi sekali Mira. Saya cuba pergerakan mencongklang ya kawan-kawan. Kita tengok sama-sama. Cikgu kata angkat satu kaki di depan. Satu, dua, tiga. Okey. Oh, good. Mira, good. Betul lah tu. Itu adalah, itu adalah pergerakan yang kita namakan mencongklang. Ataupun biasanya kalau dalam bahasa Inggeris kita dengar gallop, gallop. Kan? Kita gallop, gallop. Itu ialah sebenarnya mencongklang dalam bahasa Melayu. Baiklah, kita ada satu lagi, cikgu. Satu lagi? Satu lagi. Tapi satu ni susah ni, Mira. Susah kita nak golekkan, nak dapatkan dia. Kita cuba, kita cuba. Kita cuba, cikgu. Tak dapat, ya? Kita buat je. Okey. Jom. Kalau macam tu, Mira akan buat satu magic, cikgu. Satu magic. Okey, cikgu tak nampak. Cikgu tak nampak, Mira. Tak nampak, cikgu. Tak nampak ni. Cepat. Okay, Mira, golekkan. Cikgu tak nampak ni. Okey. Kita dapat berski. Wow, Mira dapat berski. Okey. Jom kita berski. Okey, tadi cikgu ingat kan, pergerakan berski ni dia melibatkan kita punya emosi. Emosi apa Mira rasa tu? Yang cikgu sebut tu. Kita melibatkan emosi seronok. Iya, betul. Kita akan berski kalau kita rasa macam gembira. Kadang-kadang bila kita berjalan pun kita berskip, kita tak sedar sebenarnya kita berjalan tapi kita berskip sebab kita tengah gembira. Yeah. Contohnya kalau mak atau ayah awak kan belikan awak alat permainan kan. Macam like, mak bagi anak mainan. Wah, seronoknya saya dapat anak patung. Wah, la 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 la. Kan? Jadi awak rasa seronok. Jadi itulah pergerakan berskip. Dan juga lagi satu pergerakan yang berskip ni ialah kita gunakan tali skipping. Kita guna tali yang macam tu, macam tu, macam tu kan. Itu juga adalah salah satu pergerakan berskip. Baiklah, selesai 6 jenis pergerakan lokomotor yang cikgu dah terangkan tadi, cikgu. Dan Mira sebenarnya suka sangat pergerakan berskip ni. Kalau macam tu, kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. La 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 la. Berlari, berlari, berjalan, berjalan, melompat sebelah kaki, melompat sebelah kaki. KPM. Baiklah, kembali kita dalam slot Prasekolah di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan kita hari ini, Cikgu Fendi. Cikgu, di segmen ini apa pula aktiviti yang Cikgu nak terangkan kepada saya dan semua yang menonton di rumah? Silakan, Cikgu. Sama juga Mira sebenarnya. Kita hari ini kan kita dah janji nak belajar pergerakan lokomotor, 6 pergerakan lokomotor yang kita dah belajar. Tadi cikgu dan Mira dah main permainan dadu. Dadu lokomotor. Kali ini kita nak uji minda pula. Ingat lagi ke tak 6 pergerakan yang lokomotor yang telah kita belajar tadi. Jadi kalau murid-murid cikgu kat rumah boleh nampak di sebelah Kak Mira waktu ada board dan juga ada 6 gambar. Ada 6 gambar yang mewakili 6 pergerakan lokomotor. Jadi, untuk segmen yang ini, kali ini cikgu nak minta tolong Kak Mira mewakili anak-anak murid dekat rumah semua untuk cuba teka pergerakan lokomotor. Boleh tak Mira? Boleh cikgu. Mira fahamkan macam mana nak mainkan dia kan? Okey. Cikgu ada buat kad untuk Mira. Cuma Mira akan tunjukkan satu contoh kad yang cikgu dah buat. Satu contoh kad. Kad jawapan cikgu. Kad jawapan ya? Tadi. Okay. Kita ada kad jawapan. Jadi Kak Mira ada pegang kad jawapan tu. Ada 6 jawapan. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ialah pergerakan berskip. Berskip. Seterusnya, Seterusnya kita ada pergerakan
Berlari. Berlari. Okey, seterusnya. Seterusnya kita ada pergerakan berjalan. Berjalan. Mm-hmm. Okey. Seterusnya kita ada melompat sebelah kaki. Melompat sebelah kaki. Okey, lagi. Kemudian kita ada menggelongsor. Menggelongsor. Mm-hmm. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Di manakah yang terakhir? Manakah cikgu? Saya cari sekejap cikgu. Di mana? Mana hilangnya lagi satu? Tak cukup enam ni. Baiklah, yang terakhir kita ada mencongklang. Mencongklang. Itulah dia enam pergerakan. Ha. Kita dah refresh kan? Kita dah ingat balik enam pergerakan tu. Ingat. Kita nak ingat. Mm-hmm. Sekarang, Mira. Cuba Mira. Pilihlah salah satu. Salah satu daripada kad tu. Mira pilih salah satu. Tunjukkan pada murid-murid dekat rumah. Lepas kita teka, kita nak letak dekat belah mana? Gambar yang mana satu kita nak letak ni, Mira? Kalau macam okay, Yang pertama. Yang pertama. Okay. Menggelongsor. Okey, cuba Mira tengok ada enam gambar. Ada murid kat rumah tu. Okey, cuba tengok ada enam gambar. Mana satu yang menggelongsor? Okey, daripada enam gambar ni kan cikgu, Mira ingat tadi cikgu terangkan menggelongsor, tangan kena kat depan. Betul. Okey, tangan ke depan dan kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, betul. Kalau macam tu, kalau Mira tengok daripada gambar ni, menggelongsor sudah pastinya gambar yang keenam ni cikgu. Betul. Jadi Mira boleh lekatkan. Kita nak lekatkan dia. Jawapan di situ. Okey, betul tak anak murid dekat rumah sana? Betul. Yeay. Jadi cikgu nak bagi satu dekat Kak Mira. Satu apa? Cikgu ada satu bintang untuk bagi pada Kak Mira. Kita nak tengok berapa banyak bintang Kak Mira dapat hari ini. Okey, seterusnya Mira. Seterusnya cikgu, kita pergi pula kepada melompat sebelah kaki. Melompat sebelah kaki. Yang ini senanglah. Dia dah beritahu dah. Dia lompat sebelah kaki. Jadi jom kita cari gambar. Mana satu gambar yang melompat sebelah kaki. Okey, jom. Kita teropong. Dari sini cikgu teropong. Sebelah kaki. Sudah pastinya gambar yang kelima cikgu. Betul. Kita nampak kaki dia. Di sebelah je kan dia melompat kan? Jadi itulah dia pergerakan melompat sebelah kaki. Betullah Mira. Mira betul cikgu bagilah satu bintang. Baguslah. Okey, cikgu bagi satu bintang. Dah dua bintang dah Mira. Jom kita tengok yang seterusnya lagi Mira. Seterusnya cikgu. Seterusnya lagi. Okey, kita ada pergerakan mencongklang. Mencongklang ini tadi macam haiwan apa? Haiwan macam kuda. Jadi mana satu yang kita tengok mencongklang ni? Mencongklang. Mana satu Mira rasa? Dia angkat sebelah kaki je cikgu. Satu kaki. Betul. Geduk-geduk macam tu. Macam tu selepasnya gambar yang keempat cikgu. Betul. Ada murid kat rumah. Betul ke tak tu Kak Mira letak dekat situ? Betul. Jom kita bagi satu bintang untuk Kak Mira. Baguslah Kak Mira ni. Pandai. Okey, teruskan lagi. Okey, kita ada lagi tiga lagi. Tiga lagi jenis pergerakan untuk Kak Mira teka. Okey, seterusnya ialah pergerakan yang keempat ialah berjalan. Berjalan. Ini mudah. Dia berjalan, dia tak susah sangat kan? Kita nak berjalan saja. Jadi di manakah gambar yang menunjukkan kawan awak sedang berjalan? Gambar yang menunjukkan kawan kita semua sedang berjalan ialah gambar yang ketiga cikgu. Sebab kita tengok dia relax je. Dia sangat cool dia kan sangat berjalan. Santai-santai kan? Jadi kita lekatkan dekat gambar kawan kita yang sedang berjalan. Itu dia. Bagi tepukan untuk Mira. Cikgu bagi lagi. Dah empat dah bintang untuk Mira. Dah empat bintang dah. Kita ada dua lagi. Dua lagi Mira. Sikit lagi Mira. Baiklah. Kalau macam tu, yang seterusnya ialah berskip. Berskip. Mana gambar yang menunjukkan dia macam nyanyi-nyanyi berlala-lala? Rasanya. Kalau macam belalalalala, mestilah gambar yang kedua, cikgu. Ya, betul. Sebab nampak gembira je kan? Macam lalalalala. Cikgu rasa nak nyanyi pula kan? Okey. Itu dia berskip. Betul tak anak-anak murid dekat rumah sana? Betul tak Kamira buat tu? Betul. Yeay. Cikgu bagi lagi bintang untuk Kak Mira. Bintang yang kelima. Ya, dah bintang kelima dah. Yang terakhir ni sudah tentulah pergerakan apa, Mira? Okay, cikgu dah terangkan lima pergerakan dan pergerakan yang terakhir, pergerakan yang keenam sudah semestinya berlari. Berlari. Okey. Berlari ni biasanya bila kita berlari ni, Mira? Kita berlari kalau kita kena kejar.
kena kejar dengan apa, Mira? Mungkin kita kena kejar dengan anjing ke? Ya, betul. Jadi jom kita tampalkan. Baik. Alright. Jadi dapatlah lagi bintang untuk Mira. Jadi kita ada 6 bintang untuk Kak Mira. Bagi tepukan. Terima kasih, dan juga cikgu. Untuk anak-anak murid dekat rumah sana dapat 6 bintang cikgu bagi. Bagus. Syabas semuanya. Baiklah cikgu, apakah rumusan di akhir pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Okey, jadi untuk hari ini kita dah belajar 6 jenis pergerakan lokomotor. Okey, 6 jenis pergerakan motor lokomotor iaitu berjalan, berlari, melompat sebelah kaki, berskip, mencongklang dan juga menggelongsor. Tapi cikgu nak nasihatkan dekat sini, kalau kita nak buat aktiviti-aktiviti fizikal, kita kena berhati-hati apabila kita laksanakan kita punya aktiviti. Okey, kita jangan terlalu taksub untuk melaksanakan aktiviti sampai kita lupa kita punya kesihatan, untuk menjaga kesihatan dan keselamatan kita. Pastikan kita berada di tempat yang sesuai, yang tak banyak barang, supaya kalau kita tak nak ada berlaku sebarang kecederaan. Itulah dia, Mira, untuk hari ini. Ya, terima kasih banyak-banyak Cikgu Afiq Effendi atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sangat menarik, dan tanya juga kepada murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Cikgu, di akhir rancangan ini, jom kita nyanyi sama-sama, cikgu. Jom kita nyanyi. Jom semua. Kita jumpa lagi. Bye. Jom adik lakukan pergerakan. Mari kita sihatkan badan. Ada pelbagai pergerakan. Lokomotor dan bukan lokomotor. Berlari, berjalan, melompat sebelah kaki. Mesti lakukan berhati-hati. Berskip, mencongklang dan menggelongsor. Contoh pergerakan lokomotor. Jom adik lakukan pergerakan. Mari kita sihatkan badan. Ada pelbagai pergerakan. Lokomotor dan bukan lokomotor. Berlari, berjalan, melompat sebelah kaki. Mesti lakukan berhati-hati. Berskip, mencongklang dan menggelongsor. Contoh pergerakan lokomotor. Jom adik lakukan pergerakan. Mari kita sihatkan badan. Ada pelbagai pergerakan.